Syahrini dikabarkan hamil setelah 3 tahun menikah. Aura penampilannya kalem, wajahnya tirus. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Setelah 3 tahun menjalani pernikahan dengan Reino Barak, akhirnya Syahrini dikabarkan tengah hamil. Penampilan terbarunya pun menjadi sorotan. Berita yang beredar inces begitulah dirinya akrab disapa tengah mengandung 3 bulan. Well, terlepas dari rumor kabar kehamilan anak pertamanya melalui akun Instagram pribadinya, diketahui Syahrini rupanya tengah menjalani Ramadan di Singapura. Terbaru, ketika ditanya tentang kehamilannya ini, Syahrini pun menjawab dengan bijak. Ia juga tak menolak untuk memberi jawaban, yang juga bisa dibilang bukanlah bantahan. "Didoain aja," ucapnya diikuti dalam satu tayangan YouTube. Nah, mengingat semenjak Syahrini menikah sudah tidak terlalu aktif muncul di layar kaca, bahkan banyak orang yang tambah penasaran dengan foto terbarunya, seperti ketika dirinya tengah pamer OOTD di Singapura. Sebelum keluar rumah, rupanya Syahrini tetap rajin posting foto gaya outfitnya hari itu. Jalan-jalan dengan cuaca Singapura yang cerah, Syahrini terlihat modis dalam balutan outfit simple. Blus lengan panjang warna biru, terang bersama celana kulit warna hitam. Juga disempurnakan dengan sepatu slip-on, dengan tas Chanel warna biru terang yang senada dengan blus, serta memakai hijab segi 4 warna ungu muda. "Ramadan Karim. Selamat berbuka puasa di hari kedua. My hijab at Fatimah Syahrini." Tagar Princess Syahrini, tagar Ramadan Karim, tagar Singapura April 2022. Netizen pun dibuat terpukau saat melihat penampilan Syahrini yang berbeda dari biasanya. Auranya dinilai semakin kalem serta wajahnya pun semakin tirus. "Selalu cantik elegan," kata Dad. "Makin kalem," tambah yang lain. "Hamil beneran," ungkap netizen penasaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.